السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung hadis ke-24. Yakni Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin rasula. Yakni daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, dapat merasai kemanisan iman orang yang meridai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Jadi kalau tak salah saya, perbahasan kita malam ni yang terakhir Muhammad sebagai rasul. Bulan 12 tak mai. Saya pergi ceramah bulan 1 tak dan. Orang main rumah sembang-sembang. Nah, tengok-tengok dah lewat dah. Saya abang dia jangan sembang lama-lama. Kan? Ini takkan nak abang dua kali kan? Kita pun rancak cerita pi cerita mai. Keluar dari rumah pukul 7 mana nak dan, pasal tamam satu ni di hujung dunia. Kan? Dia minta maaf lah. Malam ni kita berhabis. Apa yang dimaksudkan wabi Muhammadin Nabi yang wa rasulah, tapi di sini dia sebut rasulah saja, tak ada nabi. Nah. Dan apa dia maksud wabi Muhammadin rasulah ni, dia banyak penentiannya, tapi sikit sedalah sebab malam ni saya ada di Taman Jati pula kan. 9:30 ke ada sana. Jadi sini 8:50 kita berhenti, lepas tu ada tahnik sikit. Lepas tahnik, lepas sembahyang tahnik. Lepas tahnik saya makan, tuan-tuan pergi balik rumah lah makan. Duk tumpam tu je kat jam. Lepas tu siapa nak pergi dengar sana, jom kita pergi dengar pula. Baik. Adapun makna Muhammad sebagai rasul ni, saya pilih 3 sudahlah. Saya nak bahas bagi habis malam ni. Atau pamflet baru. Tuan-tuan orang pertama dapat ni. Inilah gambar sekolah-sekolah, mengenai sekolah yang saya urus. Dalam semua gambar-gambar ni, yang paling cantik, handsome, muka aku lah. Yang buat tak nampak lah. Kan? Oh, handsome lah ustaz ni, yang main-main. Kan? Boleh tengok lah esok kalau nak hantar anak sekarang ni, saya buat ringkas lah. Tak mahu duk cerita panjang lah. Sebab Taufiq Mutmainah ni, semua orang dah kenal dah. Masuk tahun ke-9. Pelajar ada lebih kurang 230. Kaki tangan 53 orang. Ramai tuan-tuan. Nah, tuan-tuan tengok. Ini sekolah menengah lelaki. Sekolah rendah lelaki dan perempuan untuk tempatan. Hak bawah ni lah projek yang nak buat tahun ni. Dengan izin Allah 2 juta. Jadi tuan-tuan dah dapat ni. Tolonglah cari kat saya umat 110 ribu bulan depan. Kan? 10 orang bawa 100 ribu dah. Kan? Nak cari 2 juta. Nah. Itu dia model dia bangunan yang akan dibina. Ini idea saya ni. Saya ni duduk fikir banyak benda tuan-tuan, bukan fikir nak ceramah, nak abang apa Quran ni. Semua saya fikir. Betul. Nah, payah nak jumpa lah. Nah, ha. Jadi kalau tuan-tuan tengok ni, belah ni kelas, atas bawah 6 kelas. Tengah-tengah ni surau. Hujung ni pentadbiran atas bawah. Nah. Mungkin kita akan bina 3 unit rumah bagi rumah homestay untuk waris-waris. Kemudian kita kalau ada duit tu, kita nak buat bangunan serbaguna. Nikah kahwin, boleh futsal lah, badminton apa macam tu. Pasal tanah ni luas. Mula-mula dia nak bagi 3/4.
Tapi dia fikir-fikir, dia bagi semua. Dia punya keluasan, apa nama, dua relung. Kalau nak beli tanah ni, tuan-tuan, setengah juta. Ha, dia wakaf melalui Majlis Agama Islam Kedah. Itu sedikit. Jadi tengoklah ni lah gambar-gambar ni. Nak? Ha, account number ada depan. Kami dapat seorang staff kaki tangan baru. Dia memang belajar bidang design. Ni dia design lho. Eh. Sebelum ni kita benda nak afti buat macam ni. Kan? Dia memang bidang dia. Nak? Design dapat tau. Tu dia kata kalau boleh ke depan ni, dia nak minta sekolah beli satu kamera yang canggih. Sebab segi dia bidang ilmu dia belajar tu, kalau kamera canggih gambar lagi elok. Boleh buat video. Saya kata video apa? Kita buat drama tu lah. Saya hero, hang heroin. Ha, macam. Ha, tu cerita dia. Baik. Ya. Ha, jadi kita tengok apa maksud Wabi Muhammadin Rasulah. Malam ni saya nak sebut tiga sudah. Tapi poin dia banyak. Nah, 8.50 kita berhenti. Ha, sahabat kata masuk insya' berhenti kan. Ha, baik. Di antaranya yang pertama maksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ya, mengamal akhlaknya. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lagi akan datang, hadis lepas ni kita akan jumpa, saya akan hurai. Cuma nak sebut saja. Nah, ya? Maknanya mengamalkan akhlaknya. Ha, nah. Ya? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah akhlak Muhammad? Kana khuluquhu al-Quran. Ha, faham ini? Akhlak beliau ialah al-Quran. Apa dia akhlak Nabi itu al-Quran? Makna segala perintah yang terkandung dalam Quran, baik suruhan maupun larangan, Nabi tak pernah menyalahinya. Yang suruh dia buat, yang dilarang dia tinggal walaupun merugikan dia. Kita amai tak benda ni? Had disuruh pun tak mau buat sampai kena pergi Kuala Lumpur tu. Tu imam pun pakai kami sokong. Oh, malam ni semangat tak impak imam. Kan? Kan? Nah, sampai nak kena kempen. Benda ni benda cukup jelas. Saya jumpa lagi satu tuan-tuan dan puan-puan dalam Perlembagaan Persekutuan 11.3 kurungan A. Hari itu saya tak perasan. Hari tu duk tengok-tengok balik, hujah-hujah kita nak ceramah. 11.3 kurungan A dalam Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyebut setiap kumpulan agama berhak mengurus urusan-urusan agama mereka. Mungkin tak tepatlah kalau orang putih dia sebut macam ni. Every religious group has the right to manage its own religious affairs. Oh, orang putih lanjang oh. Masuk parlimen pendekar lari kan. Tu dia cerita dia. Nah, jadi makna saya rasa pelik yang di AP pok-pok bukan Islam MIC MC sibuk sangat dia apa? Faham tu cikgu. 11.3 kurungan A. Cukup jelah. Makna setiap kumpulan agama ni ada hak masing-masing. Kami nak urus urusan kami. Tak ada kaitan dengan hampa. Habak batis kali dah. Hudud tak ada kaitan dengan hampa. Faham tak? Ha, tu cerita dia. Nah, baik. Kita tak mau melerak. Maknanya, amal akhlak Nabi. Makna Nabi ni akhlak dia adalah Al-Quran. Nabi SAW tidak pernah menyalahi perintah-perintah di dalam Al-Quran. Justru Allah memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam surah 68 ayat yang keempat. Nah, dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Karena budi pekerti yang mulia inilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu terdapat contoh teladan yang terbaik. Jadi kamu nak ikut, ikutlah beliau. Kamu nak amal, amallah cara beliau. Ini maksud Wabi Muhammadin Rasulah. Yakni kita redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa nama sebagai rasul. Makna mengamalkan akhlaknya. Itu dia antaralah. Kita akan jumpa nantilah. Hadis riwayat Bukhari bunyi lain sikit, riwayat Imam Ahmad bunyi lain sikit.
innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kita akan jumpa. Aku dibangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lagi akan datang kita akan hurai beberapa contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana beliau ni lah apa nama pada diri beliau ni terdapat contoh teladan terbaik, jadi nak ikutlah beliau. Sebagaimana dalam hadis Muslim, inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis tu yang pertama di antara makna redha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Yang keduanya mengikuti petunjuknya. Kena ikut lah. Tu makna kita redha. Apa yang dia tunjuk ajak kat kita, kena ikut lah. Dan inilah juga tuan-tuan dan perempuan, di mana apa nama salah satu yang disebut oleh ulama dalam kitab Arab, tanda-tanda rahmat Allah, rahmat kasih sayang Allah pada umat manusia ni tuan-tuan. Nah, tanda-tanda rahmat Allah ni kata ulama ada 5. Salah satunya yang ni kita bahas secara ringkas kelima-limanya kali. Nah, salah satunya Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tu sat lagi kita ambil ikut dia punya turutan dulu. Ikut dia punya ni ha. Yang pertamanya kita baca ayat Al-A'raf surah ke-7 ayat 156. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Yang bermaksud dan rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu. Tu dia. Tu yang kata rahmat Allah melimpah ruah. Apa dia rahmat Allah terhadap umat manusia? 5. Islam tak Islam, inilah tuan-tuan duk sembang kemas. Pertamanya, tanda rahmat Allah yang pertama ialah Allah menurunkan Al-Quran. Sebab Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Dalil dia banyaklah, di antaranya Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Quran bukan untuk Arab, bukan untuk Melayu, tapi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Baqarah 185. Tetapi tuan-tuan, ni yang kata ni. Kalau perintah-perintah di dalam Al-Quran itu tak ada orang ajak, tak ada orang tunjuk jam, nampaklah. Jadi tentang Al-Quran ini banyaklah ayat-ayat nah, yang memberi jaminan ikut Quran dunia akhirat kita selamat. Kita nak ringkas yang malam ni. Jadi pertama, tanda rahmat Allah pada umat manusia, Allah menurunkan Al-Quran. Satu garis panduan yang lengkap, yang tidak ada kekurangan atau kecacatan. Hampa ikut, hampa dapat kebaikan. Hampa tolak, hampa sengsara hidup. Dari Quran ada Taha 123, 124. Tengok ni lah. Cumanya, yang orang tak pernah faham, Allah berfirman dalam surah ke-16. Suratul Nahli pada ayat 44. Wa anzalna ilaika dhikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maknanya Al-Quran, isi kandungan Al-Quran ini wajib diperjelaskan kepada manusia. Moga-moga bila dapat penjelasan mereka mahu atau mereka boleh berfikir. Jadi kalau isi kandungan Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan tidak diperjelaskan kepada umat manusia, selagi itulah Islam akan gagal. Walaupun benda tu sensitif, kena cakap. Jangan ada perasaan takut nak menyatakan kebenaran. Jadi kalau cerita Al-Quran ni banyaklah, banyak benda. Sebagai penawar pun Al-Quran ada juga, adalah juga penawar. Boleh berubat menggunakan ayat Quran. Nah, ha. Mana dia dalil? Al-Isra' 82. Ambil ayat embuh-embuh ni, mana dalil? Sad, surah ke-38. Ayat 40, 41 ke? 41, 42 tu lah. Semua ada dalam Quran.
Jadi Quran ni bukan saja petunjuk pimpinan, tapi sebagai rahmat kepada Allah, kita boleh menggunakan ayat-ayat Quran untuk perubatan. Ni kelebihan Al-Quran kalau kita nak bahailah. Itu yang pertama. Allah menurunkan Al-Quran. Yang kedua yang saya sebut, sekiranya petunjuk atau perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran tak ada orang tunjuk ajak, macam mana kita nak faham? Inilah rahmat Allah yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah tanda rahmat. Dia tunjuk ajak, sahabat tengok, ulama tengok, sahabat buat, turun main sampai kita. Kau tak nak semayang macam mana cikgu? Quran menajak cara semayang. Kan dia suruh semayang ya? Hadis saja. Jangan meragui hadis. Ya? Ha, jadi makna rahmat Allah yang kedua ialah Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ha, ini dengar elok nah. Kita baca dalil bagi semua orang dengar. Surah An-Nisa 165. Inilah di antara tujuan Allah utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga merupakan sebagai rahmat daripada Allah. Untuk apa? Kita sama-sama dengar. Rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna linnas 'alallah hujjatun ba'da ar-rusul. Saya tak mahu terjemah, tuan dengar An-Nisa 165. Mana ada? Rasul-rasul yang kami telah utuskan itu semuanya pembawa khabar gembira kepada orang-orang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang kafir dan yang berbuat maksiat, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah mengutuskan rasul-rasul itu. Inilah yang kedua. Tanda rahmat Allah yang kedua, Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah utus dia, dia tunjuk, dia ajak, hangpa tak ikut, esok hangpa tak boleh bagi alasan. Allah ya Allah, ampunkanlah kami, kami tak faham bagaimana nak melaksanakan ni perintah-Mu ya Allah. Aku utus rasul. Kami tak hidup zaman dia. Aku utus pendakwah-pendakwah, ustaz-ustaz, hangpa tak mau dengar. Hangpa rasa hangpa lebih daripada ustaz. Nang boti nang kui boti kui. Dan cerita macam tu dah. Cerita dah. Jadi itu yang kedua. Maknanya, makna rahmat Allah. Yang ketiga, saya nak ringkas semua. Yang ketiga, tanda rahmat Allah ialah, ialah Allah menyediakan segala keperluan hidup kita. Apa yang kita hajati semua dah ada dah. Mana dari Quran, suratul Mulk, surah ke-67, ayat 15. Ayat macam mana? Walladhi ja'ala lakumul arda dalu, lan famshu fi manakibiha, wa kulu min rizqihi, wa ilaihi nushur. Tu dalil tak? Tuhan suruh kita pergi, berjalan ke seluruh pelosok bumi. Makanlah rezeki yang aku telah sedia untuk hampa. Tapi jangan ingat, hampa semua akan dibangkitkan semula. Makna, Allah dah siap sedia dah. Orang Malaysia, belah Asia ni apa keperluannya, makanan yang sesuai, belah Amerika, belah Europe, semua siap dah. Tu tanda rahmat. Boleh tuan-tuan? Kalau tak mau beriman lagi ke Allah, tak tahu. Yang keempat, tanda rahmat Allah, yakni Allah telah menetapkan rezeki kita semua. Tak bimbang lah. Banyak sikit ketentuan dia. Kalau rasa sikit, usaha lebih. Kalau ada lebih, derma kat sekolah saya. Account number ada lah. Tuan Saduk Bakhir sangat. Nak Saduk Bakhir. Baik. Jadi makna, Allah yang menetapkan rezeki kita. Tak payah kita iri hati. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya az-zukhruf. Surah ke-43 ayat 32. Kami yang membahagikan. Yakni tentang rezeki di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Si pula nak kerja apa. Allah yang menentukan. Tu tanda rahmat Allah. Orang kapiak madam terkedarah, patutnya bagi mampu hebat lah di AP ni. Kan? Lim Goa Ing, Lingkit Siam tu bagi mampu dulu.
kan, bagi jangan untuk bagi makan. Tak, itu tanda rahmat dia. Di dunia aku bagi, hamba tak sembah aku pun tak apa, tapi akhirat hamba tak dapat, kan. Ha. Yang kelima tanda rahmat Allah ialah Allah sedia mengampunkan segala dosa dan kesalahan umat manusia. Orang kafir ada mengucap dua kalimah syahadah, kosong. Kita kalau terlibat dengan dosa, dosa besar, dosa kecil, kita bertaubat dan soha, diampunkan Allah. Jadi itulah di antaranya maksud redha Muhammad sebagai Rasul, makna mengikuti petunjuknya. Dan Allah utus beliau ke alam dunia ini adalah sebagai salah satu rahmatnya kepada umat manusia, supaya ada manusia yang tunjuk ajak. Kalau tidak, kita tak nak buat sampai hari ini. Boleh? Ha. Eh, cepat pula malam ni. Kata nak cepat, jadi cepat pula dah. Patutnya saya baca Al-Quran, malas nak baca lah. Baik. Yang ketiga, akhir sekali. Maksud redha Muhammad sebagai Rasul ialah menghormati hak-haknya. Ulama letak hukukun nabi alal ummati. Hak-hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya ada 6 perkara. Ha, kita kena tunai sebagai umat dia. Nah, ha, jangan duk act pula ni. Nah, hak dia. Esok dia nak tuntut, dia nak bagi syafaat, dia pun tengok agak tak pernah pun tunai hak aku. Atau nak nak syafaat. Muka tak malu kan. Ha. Apa dia hak-hak nabi? Ha, ke atas umatnya ulama sebut 6. Pertama, mengimaninya, beriman kepada dia. Percaya. Ya. Ha. Bila kata percaya, kena amai. Jangan percaya saja. Kan? Percaya. Tapi tak boleh nak buat. Pasal apa? Sebab kita tak dapat taufik daripada Allah. Malam tu pergi tak? Apa nama forum saya dengan Ustaz Abdullah Khairi. Tak pergi ya. Orang sini tak tahu ke? Kat 500,000 main dengar. Ampa boleh tak pi cerai. Tak pi tak apa, senang saya nak urai. Mai saya nak abang. Nah. Mengimaninya makna kita percaya. Percaya saja, tak boleh buat tak boleh. Dia bila percaya kena buat. Tapi kadang-kadang tak dapat kekuatan nak buat. Pasal apa? Ha, malam tu saya urai lepas bagi tajuk bab rezeki. Kan apa nama? Perkongsian rezeki itu keberkatan. Kan? Ha, pusingan pertama cakap betul ya, dengan gedung sok politik eh, banyak cantik nak cakap bab rezeki ya, jenuh eh. Kan? Mai saya nak cerita bab rezeki ni. Kalau kita ndaklah supaya kita mudah melaksanakan perintah Allah, benda tu ada dalam Quran. Orang tanya Dr. Yusuf Qadawi hadis Bukhari. Hadis tu ada dalam ni. Tapi lambat lagi. Hadis ke-200 berapa kot. Bila nak jumpa? Eh, ni baru 24, 25. Eh, tak apa, tak payah cari cikgu. Lambat lagi belakang. Takkah tuan-tuan dan ke dak, tak tahulah. Kan lah? Saya insyaAllah dan kot. Kan? rumah kita ni setiap pagi dimasuki oleh 2 malaikat. Kedua-dua malaikat ni dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ini doa baik. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah gantian terhadap apa yang dia belanja di jalanmu. Malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaikat yang kedua dia minta supaya dibinasakan harta kita kalau kita ni bakhil. Ha, tu dia. Nak tanya cikgu. Haji bakhil tu bakhil ke tak bakhil? Tak. Tepat. Kenapa dia tak bakhil? Pasal bila cikgu money pi, dia bagi 1,000. Kan? Ha, ustaz ni banyak mampu. Saya tak reti nak serius tuan-tuan. Habak lah depan Tan Sri ke apa ke. Hmm? Semang dengan Tan Sri pun Tan Sri tak nak gelak. Pi ziarah isteri dia sakit macam tu. Di hospital pak Gleneagle ke apa di Kuala Lumpur. Itulah first time saya kenal Tan Sri. Kan? Walaupun tak kenal, duit dia bagi banyak tak apa. Tak kenal tak apa, janji duit dapat. Kan? Saya kata tahu Tan Sri ni baru kali pertama bertemu wajah.
sembang dia telah gelak, saya buat lawak saja kan. Baik, jadi orang tanya Dr. Suqadawi tentang hadis Bukhari ini, apa maksud sekiranya seseorang itu dia bersedekah menginfakkan sebahagian harta di jalan Allah, adakah Allah akan ganti juga dengan wang ringgit? Makna dia kalau dia sedekah 100 dapat beli 100. Kata Dr. Suqadawi tidak. Tidak semesti Allah ganti dengan wang ringgit. Dr. Suqadawi bawa ayat Quran Sabak ayat 39 untuk menyokong hadis ni. Wa ma anfaqtum min syai fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa-apa yang kamu belanja di jalan Allah, kata Allah, aku akan memberi ganti dan aku sebaik-baik pemberi rezeki. Ha, dengar elok. Allah akan memberi ganti tidak semesti dengan wang ringgit. Tapi ada benda-benda lain. Yang pertamanya di antaranya kata Dr. Suqadawi, Allah memperbaiki keluarga dan anak-anak kita. Tu kelebihan bersedekah. Keluarga kita jadi keluarga contoh. Anak-anak jadi anak yang soleh, soleha. Allah sejuk mata memandang. Macam kita duk minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna limuttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Berkat sedekah tu Allah bagi jadi keluarga kita ni jadi cukup baik. Balik rumah tengok bini pun syok, bini tengok laki pun syok. Kan? Tu tidur awal. Kalau balik-balik tengok tu serabutnya tak pergi. Nak buka syaungan pula. Tengok anak pula ada jadi mat rempit, ada jadi mat bon, ada jadi jebon pun tak. Jam. Kan? Tapi kemungkinan dia kata Allah ganti dalam bentuk tadi. Keluarga kita jadi elok. Tuan-tuan tak mau, bukan banyak pun, seringgit dua macam tadi. Tabung lalu kan. Jangan duduk senyum lah. Dia kata senyum itu sedekah, Ustaz. Bangunan ni tak siap. Ha? Apa duduk lawan senyum kat tabung pula. Jam. Kan? Itu yang pertama. Kalau dia tak bagi yang pertama, yang kedua. Cuba dengar. Saya seronok sungguh huraian Dr. Suqadawi. Nah, yang kedua, atau Allah akan menganugerahkan keberkatan dalam hidup. Allah, hidup kita ada keberkatan mesti mau. Tak mau kau. Tuan tak mau kita berkat tu. Allah, nah. Tak kaya tapi cukup tu berkat lah. Faham Tuan Imam? Tuan Imam tak apalah pinjam sebulan 10 ribu. Tu pun lawan kerajaan lagi. Kan? Itu cerita macam tu. Nak? Keberkatan. Nah? Jadi tak ada makna tuan-tuan. Duit banyak, duit habis. Tak tahu halak. Tak ada manfaat apa. Kan? Saya tekad rezeki Tuhan bagi kat saya ni. Bukan tahun ni lah, banyak tahun lah. Saya nak salur pada jalan-jalan yang Allah redha. Tahun ni saya dah tekad dan mula dah bulan lepas. Saya sponsor orang mengaji di Mesir. Orang susah. Budak ni pelajar cemerlang. Dia keluarga dia semua pandai-pandai. Tipak dia susah. Bulan-bulan ni tak bagi lagi lah. Sebab janji 20 hari bulan ke atas. Kan? Kita nak salur duit kita sendiri. Kan? Mudah-mudahan ada berkat. Kan? Keberkatan. Atau yang ketiga, Allah ganti dalam bentuk apa? Dia kurniakan ketenangan jiwa. Allah. Ketenangan jiwa ni cerita. Tak kepala atas bantai dan bismillah kerana tak dan tu. Lena tu . Terlalu tenang. Tadi mula-mula nak tengok bola sepak lah. Yang rakaman tu. Real Madrid lawan Borok Mak Yeh mana tu. Tak dan lah. Sandak-sandak terlena. saya kata mengarut biar aku tutup aku lena lagi sedap. Kan? 2:30 sampai pukul 4. Kan? Tu kata tenang jiwa tu. Tak sebab Tok Imam wirid saya terlena lah. Kerana terlalu tenang. Kan? Ketenangan jiwa tuan-tuan. Tuhan saja boleh kurnia. Usaha kita? Infak. Kalau dia tak bagi ketenangan jiwa, dia bagi yang keempat. Kesihatan. Allahu Akbar. Duit banyak kalau badan tak sihat tu iman tak jadi. Jutawan kita duduk dengar kebanyakan macam tu. Saat lagi Penang specialist. Habis RM560,000. Penang specialist tak boleh. Dia recommend pergi metro. Metro pula. Metro tak boleh pergi.
apa apalagi satu apa pantai hospital. Habis 1,000 lah. Tak baik pantai hospital lah duk fikir. Lah ni macam Kamil Kemen pi Batu Dua. Kan? Habis duit 1,000. Kita ni ada duit tak banyak, sihat. Ada sakit memang ada. Tambah enjin tua ni kan lah. Dia bukan boleh silap makan. Ha, hari ni saya tak apa sihat ni lah. Puk ni mungkin tak boleh makan daging lah ni. Kan? Dia main tahap enjin lama lah. Dulu semua boleh makan. Silap makan ada ya. Kan? Baik. Ha, jadi makna dia ganti dengan kesihatan. Atau yang kelima. Saya gabung dua sekali. Yang ni yang kita nak tuan-tuan. Hidayah dan taufik. Hidayah ni petunjuk. Tapi petunjuk Allah ni kadang-kadang kita tak boleh buat. Pasal Allah belum bagi taufik. Taufik apa dia? Pertolongan. Bila Allah bagi hidayah dan taufik, semua mudah. Nak berjuang senang. Tak ada fikir panjang lah. No, pakai baju lah. Tak ada nak pergi tu. Semangat. Lelah tak pergi. Tak apalah, korang-korang ada kat nama itu nak pergi. Kan? Ha? Saya pun tak beli baju tu. Saya memang tak pergi pun. Nah, ha? Dan kadang tak pun nak sihat ni, tak pun nak ni sikit. Nah, baik. Itu cerita dia. Nah, hidayah dan taufik tu kita tak boleh nak buat. Kita percaya kat Nabi. Nak buat. Allah. Susah tu. Cuba kita main sedekah. Janganlah tanya pula, ustaz buat tak ni? Sembang kemai. Saya masuk RM5 dah tadi tabung tuan-tuan. Habak tuan terang. Kan? Rumah saya tadi saya nak keluar, saya bagi RM3. Setiap pagi rumah saya RM10. Tiap-tiap pagi, lepas subuh. Pum, RM10. Saya nak pergi mana pun saya masuk. Penuh, bagi kat Tafiz. Tapi saya tengok sungguh. Allah punya kesihatan, ketenangan jiwa. Tak ada oplah apa. Tuan-tuan ingat urus sekolah senang tak? Kan? Bukan senang, orang pernah jadi cikgu tahu lah. Tambah pula kaki tangan sampai 53 orang cikgu. Tahun ni campur allow 60,000 gaji dan allow. Yuran mungkin 30,000. Nak cari setiap bulan 30,000. Cuba tengok ketenangan. Relax. Ya. Tak boleh bayar gaji, aku lari. Awak ustaz tak main 2 minggu tak ada duit. Tapi takatlah pertolongan Allah. Saya yakin. Ha, tu saya nak kait sikit lah. Makna, hak-hak Nabi kat atas umatnya, yang pertama, mengimaninya. Percaya, kena amal. Tapi kadang-kadang tak boleh nak buat. Pasal apa? Tak boleh nak buat. Masalah tadi, Allah belum anugerah hidayah dan taufik. Kadang-kadang hidayah. Ya. Duk tanya petunjuk Allah ni bagus. No. Kelebihan ni bagus. Tapi nak buat, tak boleh. Kuat sedekah berdasarkan huraian Dr. Soekarbawi. Mengimaninya. Beriman kepada dia. Yang kedua, hak-hak Nabi kat atas umat, mencintainya. Maknanya, kecintaan kita terhadap beliau mesti mengatasi yang lain-lainnya. Kalau ikut susunan Al-Quran, cinta pertama mesti Allah. Yang kedua, Rasul. Yang ketiga, berjihad. Lepas tu baru boleh isteri, anak, cucu, siapa-siapalah menantu. Nah, dari Quran, At-Taubah 24. Mesti letak Allah dulu, Rasul nombor dua, jihad nombor tiga. Tapi kalau Allah Rasul jihad letak belakang, fatarabbasu, hamba tunggu, kata Tuhan, aku bawa mai azab, aku nak ajak hamba sikit. Allah jealous tu, kalau kita tak cinta kepadanya, dia bagi macam-macam, hamba tak taat kat aku, lelak. Tidak? Ha, itu yang kedua, hak-hak Nabi kat atas umat, yang ni mencintainya. Cara kita nak bukti kecintaan kita kat dia, ikut sunnah dia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau hang betul-betul cinta Allah, ikut aku. Ikut sunnah aku. Yang ketiga, mentaatinya. Jangan kita engkar terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama mana kita mentaati perintah beliau tentang menandakan kita juga taat pada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. An-Nisa ayat 80. Siapa yang taat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia juga taat kepada Allah. Siapa taat pada Allah dan Rasul? Tuan-tuan, ayat macam mana? Wa may yuti'illah wa ar-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69. Kita akan digabungkan sama-sama golongan yang Allah redha. Para anbiya,
siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Pasal apa? Selama mana kita taat pada Allah dan Rasul. Taat Rasul makna berarti taat pada Allah. Yang keempat, membelanya. Tu dia tuntutan Nabi kata kita, kata umat. Kena bela dia. Orang hina Islam ke, hina Nabi sendiri pun kita kena bangun. Tak boleh duduk diam. Ini orang hina Islam pun boleh duduk kawan dia, aku pelik. Pelik. Bagilah nasihat kan. Jangan duduk kacau lah agama kami. Macam DAP tu, kerajak tu. Kan? Sebab tu PAS buat ketetapan, mana-mana parti yang kerjasama dengan PAN dan DAP, kita takkan bersatu. Kan? Itu dia. Kalau tanya saya, saya lebih suka tuan-tuan kita bertanding seorang-seorang, lawan semua mana ada. Kan? Menang kalah ketentuan Allah. Kita berjuang kerana nak menang. Berjuang kerana apa? Cari keredaan Allah. Ganjaran pahala di akhirat. An-Nisa 104. Nah? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Itu orang beriman. Kita berjuang untuk mencari keredaan Allah. Bukan nak dapat pangkat, kuasa, nak jadi kerajaan. Lepas tu duduk belagak. Lelah, satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Kan? Itu cerita. Kita lawan-lawan juga. Soal menang kita tak fikir. Kita mencari keredaan Allah. Faham Ustaz? Nampak je Ustaz? Ustaz lah. Baru nak start. Pakai kemas sangat. Dengan jubah serban aku pun seriak. Itu cerita dia. Nah. Itu cerita dia. Bela, kena bela. Yang ni saya nak baca Al-Quran. Tentang bela. Tuan dan perempuan, Abu Talib, semua orang tahu, pak menakan dia tak Islam. Tapi kerana dia ada jasa untuk Islam. Sehingga Nabi bagi recommendation, beliau diseksa dengan seringan-ringan seksaan. Tuan-tuan tahu tak mana ayat yang boleh dikaitkan dengan Abu Talib? Al-A'raf 157. Dengar lelok nak. Kalau kita nak jadi umat Muhammad yang beruntung, yang berjaya, kena ada empat sifat ni. Sebahagiannya kita ada sebut ni. Hak-hak Nabi yang dia nak tuntut. Falladina amanu bih wa azzaruh wa nasaruh wa taba'un nur alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Siapa ada empat sifat ni, betullah umat Muhammad yang beriman. Pertama, falladina amanu bih. Yang pertama, maka ada pun orang-orang yang beriman dengannya. Walaupun tak pernah tengok muka Nabi, percaya sungguh dengan sabda Nabi. Amal sunnah-sunnah Nabi. Wa azzaruh, dia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi akan datang. Wa nasaruh, ayat ni, dia tolong, dia bela agama Muhammad. Dia tolong, dia bela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wattaba'un nur alladhi unzila ma'ah, dia ikut cahaya yang diturunkan oleh Allah bersama-sama dengannya, yakni dia ikut Quran. Ulaika humul muflihun, mereka inilah orang-orang yang berjaya atau yang beruntung. Empat, tuan-tuan. Mari kita tengok Abu Talib. Abu Talib walaupun dia ahli neraka, sebahagian kata memang dia tak mengucap dua kalimah syahadah. Cuma ada ulama Mesir katanya lah, dia ulama hadis, dia kata dia mati Islam. Wallahualam, kita tak pernah dengar. Kita duduk dengar dia mati tak Islam. Jadi tak usah fikir. Sebab tu nak ceritanya daripada empat tadi tuan-tuan, Abu Talib dia ada dua. Dua ada kat dia. Tu Nabi recommend tu. Apa yang ada kat Abu Talib? Dia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia membela anak menakannya. Sebab tu Nabi recommend. Memuliakan Nabi, dia tengok anak yatim piatu ni tak? Ambil belah mai duk. Dia sebelah orang anak. Dia pun bukan senang. Sayyidina Ali tu sepupulah duk serumah. Ambil, dia memuliakan Nabi. Dia bela Nabi. Bila dengar ada Abu Jahal, Abu Lahab nak buat sesuatu, dia pi. Dia cakap, menyakap pasing, cakap. Over my dead body. Langkah mayat aku. Mampuih dah kapal sing pun. Kan? Hang sentuh anak menakan aku, hang mampuih. Mana dia yang membela Nabi. Sebab tu, sewaktu beliau masih hidup, musyrikin Mekah tak pernah menyentuh jasad Nabi. Tapi setelah beliau meninggal, baru mereka mula bertindak kasar.
Kerana dua ni lah kata ulama tuan-tuan, dia dapat juga syafaat pada Nabi. Seringan-ringan siksaan. Ringan pun berdidih otak. Kan? Cuba bayang yang tak ringan macam mana. Nak bayang macam mana? Kita tak masuk neraka lagi. Aku tak kelapak nak masuk. Kan? Tu cerita dia macam tu. Boleh no? Faham no? Ni dia. Yang beruntung ni kena ada empat sifat. Beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau, membela beliau dan ikut cahaya Quran yang Allah turun kepadanya atau bersama-sama dengannya. Jadi hak Nabi yang keempat membela, yang kelima menyebarkan dakwah. Ini hak. Ha, sebab tu tuan-tuan betul, kadang-kadang kita pun mengakulah kita ada kelemahan. Kita tak berdakwah dengan orang bukan Islam. Tak apa, nasib baik ada segolongan yang buat kerja tu. Kan? Saya tak berdakwah pada orang bukan Islam. Ha? Saya tak berdakwah pergi rumah-rumah orang, ketuk-ketuk pintu. Ha, itu bagi ke tablik. Kan? Ha, jadi, kita pakat-pakat buat kerja Islam ni ikut kemampuan kita. Sebarkan dakwah ni penting. Ha, nah? Sebab apa? Tidak ada perkataan, tidak ada sebaik-baik perkataan melainkan mengajak manusia kepada Islam. Dalil dia Fussilat surah ke 41 ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ayat ni juga mengajar tuan-tuan, pendakwah yang baik ialah dalam ayat ni. Dan perkataan siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Islam? Kemudian wa amila salihah. Dia sendiri amai. Itu bagus. Macam tadilah saya ajak tuan-tuan mai kita kuat sedekah, kelebihan bagian-bagian. Saya pun tak sedekah, ceroy. Nah. Tapi yang baiknya dia ajak orang, dia amai. Dan di hujung wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata kami adalah dari kalangan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ni terbaik. Yang berdakwah ni tuntutan. Nabi kata sumat, sebab tu Nabi ajak kita balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Tak semesti alim. Nah, kalau orang kata mesti alim baru nak berdakwah, pergi tunjuk dalil Quran, tunjuk dalil hadis kita nak tengok. Kalau tak ada tersedut sembang kemaslah. Kan nah, buat takat kemampuan yang ada. Bukan semua orang boleh. Hak duk sembang kemas pun dia tak berdakwah kat orang bukan Islam. Dia pun tak pergi ketuk pintu rumah orang. Dia tak. Bukan kita mampu buat semua. Buat takat kita mampu. Akhir sekali, yang keenam, tuntutan ataupun hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya, yang keenam ialah selawat. Jangan tak selawat. Sari macam mana pun kena ada. Sebab apa? Allah sendiri berselawat, tuan-tuan, takkan kita tak mau selawat? Tu, Tok Bilal tu, dia pegang tongkat sakti ah. Kadang-kadang berdengung sampai tak lepas. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nak tanya muslimat, saya sebut ni hadis ke ayat Quran? Ayat Quran Al-Ahzab surah ke-33 ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Saya khutbah di Triang Pahang masjid. Innallah habis-habis dia tak bagi tongkat kat saya. Aku duk tunggu dia tak suruh aku ambil ni. Cek amno. Aduh, amno, Tok Bilal amno. Saya nak khutbah, dia pakat fitnah saya. Kata saya mengkafirkan orang. Jadi isu, buat laporan kepada ahli parlimen belah Teriang lah. Saya tak tahu parlimen mana. Tapi setiausaha masjid rakam. Jadi ahli parlimen Teriang tu pun dengar. Tak apa, yang berhormat dengar sendiri. Dia dengar sampai habis. Dia kata tak ada pun fitnah. Bahkan dia kata apa cikgu? Sedap khutbah dia. Cantik. Depa saja nak tala cikgu tu semua. Sebab cikgu tu dia kuat pas. Dia setiausaha masjid. Akhirnya dia ditukarkan. Tukar mana? Balik kampung. Cantik lah. Tu berkat aku pergi tempat dia. Nak pangkat pula jadi penolong kanan.
Tak ada lorak apa. Takut sangat kita nak kata kat UMNO. UMNO pula teruk lah tuan-tuan. Nah, ha, tu dia pun nak hidup lah kepala bapak dia. Dia dah lemah dia mula. Kan? Dia cuba dia kuat. Eh, kemain. Dia Pak Imam. Baik, pakai baju kemas. Beli selai, belilah dua kat Tok Guru selai. Ha. Baik. Ha, jadi itulah sedikit untuk malam ni sebab saya ada nak program depan ni. Ha. Tak solat dulu sakit tu tanik, baru makan sikit. Jadi sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan, jadi memang dalam perancangan, tanah ni orang dah serah kat kami, wakaf melalui Majlis Agama Islam. Belakang ni model bangunan yang akan kami bina kalau diizinkan Allah. Tahun ni lah, cuma kami tak boleh buat lagi sebab tanah tu orang duk tanam pokok pisang. Buah dah keluar dah. Jadi biar dia ambil dulu. Dia pun pajak kat kau ni. Jadi takkan kita nak pergi tebang kan. Kawan dah tanam, buang modal banyak. Jadi insyaAllah lah. Inilah contoh bangunan yang akan kami wujudkan dengan izin Allah. Jadi kita malam ni saya diam di mana? Pasti ya. Pasti Taman Jati ya. Jadi insyaAllah pukul 9.30 siapa nak pergi dengar kupasan-kupasan politik ke apa ke. Boleh lah di sana. Nah, jadi kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah suratul as. Subhanakallah. Illa alladhina amanu wa aminu salihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa rahamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.